Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua, apa kabarnya? Mohon maaf, saya tidak bisa membuat video terbaru di konten YouTube saya, Tim Rimba, karena saya mengalami musibah, yaitu jatuh dari kendaraan sepeda motor yang saya kendarai. Waktu itu saya berangkat pagi hari sekitar jam 8 pagi. Saat saya sudah mau memasuki daerah yang saya ingin ambil videonya, tiba-tiba saya mengalami musibah, yaitu insiden kecelakaan jatuh dari sepeda motor. Sepeda saya mengalami insiden lah, begitu ya teman-teman ya. Waktu itu saya jalan dengan kecepatan 50, tiba-tiba ada anjing melintas di depan saya, lari dengan cepat. Jadi saya tidak bisa lagi mengendalikan sepeda saya dan saya ketabrak anjing, dan saya langsung tertempar dan saya jatuh. Di kejadian kejadian itu saya dibantu oleh masyarakat di tempat dan saya dibawa ke klinik rumah sakit, dan saya dirawat sempat 24 jam. Pagi harinya saya bisa pulang ke rumah dan saya tidak dirawat inap dan saya bisa dirawat jalan saja. Dan saya juga selain berobat secara rumah sakit, obat rumah sakit, dan juga saya juga berobat secara kampung, bahasa ini dari obat kampung atau obat herbal. Saya juga berobat ke dokter dan juga saya berobat ke obat kampung. Dan saya mengalami cedera di wajah saya sebelah kiri. Ini gigi saya patah dan juga tangan saya mengalami seleo di sini sebelah ini, dan ini masih memar atau bengkak, dan saya tidak bisa memopal tangan saya seperti yang kanan ini, dan juga di sebelah kanan saya ada di bawah juga. Nah, di kaki saya juga ada luka dan bengkak lutut saya dengan pergelangan yang di bawah. Jadi 2-3 hari ini saya sudah mulai bisa berdiri dan mulai bisa berjalan di rumah saya. Dan untuk obat kampung yang dilakukan oleh saya adalah saya terapi untuk memulihkan tulang saya yang keseleo. Juga saya terapi pijat sendi-sendi yang keseleo. Dari sini saya menyampaikan, saya minta mohon maaf semuanya kepada teman-teman YouTuber dimanapun berada, karena saya tidak membuat video terbaru saya, yaitu di konten Alpin Rimba, karena saya mendapat musibah. Dari sini saya juga meminta kepada teman-teman semua untuk mendoakan saya, semoga saya selalu cepat sehat dan cepat pulih agar saya cepat membuat vlog atau konten terbaru saya di penjelajahan alam kita yang berada di Kalimantan ini. Mungkin sekian yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua karena saya belum bisa membuat konten video terbaru saya di YouTube ini. Saya juga minta maaf terlalu lambat mengabarkan teman-teman bahwa
saat terjadi insiden terhadap saya, enggak, saya tidak bisa membuat video terbaru kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih, sampai di sini saja perjumpaan kita dulu. Semoga saya cepat sehat dan saya membuat video terbaru saya tentang alam, sungai dan lain-lainnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Semoga kita semua sehat. Yang penting tetap waspada, jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.